Assalamualaikum. Salam. Wih, kok buat apa sih Jane? Saya senang liatin kue-kue Natal di sini. Kok lihat dong upload ini. Kue-kue Natal semua. Kiranya, mahal sih kalau kue Natal itu. Ih, satir tahu, satir suka memang hobi yang begitu saya. Oh. Kulit itu perempuan di sebelah tadi itu. Nah. Padahal Natal masih lusa nih. Masih hari Sabtu, Minggu. Iya, subuh Pak. Merjemur semua dari pakaian di belakang. Maksud apa dia? Kan ada yang macam begitu terus setiap tahun dia. Macam kas panas tetangga saja. Baru? Satir suka deh kalau dia begitu tuh. Akhirnya kita jadi tukang gosip tuh sama dia. Ini sekarang benar rambut. Saya suka sama dia, sama dia mas. Perempuan kayak begitu. Sial, betul tetangga dengan manusia yang kayak begitu. Hei, kau mau cerita apa nih? Kita lihat ke Natal. Kita ada lihat ke Natal. Masih di sini. Mama dia pasti tengah. Mama dia pasti tengah. Dia di sebelah sana. Ini kamar saling kendut di tengah. Ya, kenapa ya, sedikit lagi kita dua kayak kulkas dua pintu tiga apa tau yang tinggi itu kulkas. Nana, tolong bak kursi satu. Bak kursi tidak bisa lihat dong muka ini terlalu. Okay. Kulkas dua pintu ini terus bisa lihat. Secara sama aku tahu juga pun kita ada. Oke. Ternyata gua di sini. Hei, saya datang. Saya capek tuh di rumah kerja banyak sekali gua tahu. Iya, sama apa sama tanya. Biar kau lihat engkau terlalu cepat sekali beli baju Natal. Padahal Natal belum apa-apa. Ini begitu seorang kaya. Ini apa nih Bapak Erlang ada rezeki gitu. Jadi makanya nih ada nih beli cepat. Makanya kita saya cari mau kasih kunyum sedikit ini biar apa bagus atau tidak. Tapi mau semua hilang ke mana. Tidak. Baru sekarang ini dong mana kamu betul mau pesan pakaian ini? Iya, tuh cari memang yang apa yang kualitasnya bagus. Iya, kalau santeman ini, kalau santeman ini sama langganan memang. Saya setiap hari raya saya pesan di dia, tapi nggak jangan PHP sama kayak di dunia online yang biasa-biasa itu. Pesan banyak-banyak, ujung-ujung PHP. Ya, ini kan tanya-tanya tuh sambil cocokkan. Bisa tanya sambil dia pakaian tuh sore hari. Jangan cari yang apa murah lagi. Iya, dembarang ya, semua barang butik semua dembarang ini. Yang penting kamu serius. Iya. Mereka ikut terpesan. Dengar dulu itu. Jangan cari yang murah lagi kalau ya, dembarang ini kok. Ini nanti pagi kayak kelambu dia melayang-melayang. Iya, ada dembarang ini. Dembarang barang kok. Ah, yang ini sama ini. Sama ini. Yang kata yang harga. Engkau terpesan. Oh, ini saya yang warna hijau saya nih, yang hijau. Pas hari. Warna hijau lagi kayak macam. Iya, kena ini. Nah, hijau dan merah memang ya. Santeman ini agak keras. Jangan kamu ujung-ujung sebentar kamu pas pusing sama dia. Giliran sayang dia titi. Ini kalau ini yang satu pasang ini 1.500.000. Anku ada kualitas, ada harga, ada kualitas toh. Bisa ini apa kok? Kita tadi kau bilang cari yang murah. Yang mahal. Ini 850. Ini nanti topor kita nih apa? Barang saya sampai berbayar terbayar. Tidak, DP dulu. Berarti ini saya DP sudah ini. DP 8.5. Nana tolong kasih mampu dompet di sana dulu. Harus. Ada mampu dompet di rumah sana ya? 500. Ada mampu dompet. Iya saya mau sih tapi apa dulu dong kita tadi bilang jangan cari yang murah meriah iya, sekarang mampu. Bilang ini belum keluar saya punya anikasi kebanyakan di dunia sekarang kalau su omong terlalu di langit tapi ujung-ujung begini sama kasih pamar kamu ingat sedikit pakaian sekarang dia mau mahal dia tidak mahal intinya hati itu kan kamu matal toh hati yang penting bukan kamu terlalu sibuk dengan pakaian sampai lupa beli beras gara-gara beli pakaian begini mahal ini 1.000.000 lebih ini sudah mahal kalau menurut saya kalau mau hari raya bicara RB kamu sibuk beli ya begini mahal ini ujung-ujung sebentar ya, kita kan mau ikut yang lain-lain juga pakai seragam kalau dia beda warna kan nanti kamu anak siapa kamu suami siapa mau kapelan giliran utuh keren deh ada uang berusaha kan salah kode DP 500 nanti tinggal barang datang bayar toh daripada kau ngomong mau harga mau 50 juta tapi tidak ada uang DP tidak begini bukan saya tidak mau nih saya mau saya tuh apa saya harus apa omong tiap tahun dia bicara gaya belanja begini terus kasihan kita terhancur di saya kau tahu sama teman ini ngeri dia mulut kalah pisang apa mulut ngeri dia kejam
Liliran kau datang sebentar, dia datang sebentar, hey, mandi bos, kemana teman-teman yang bagai? Engkau sebenarnya asli kaya kawan, hanya kau ini bawa utang saja hobi, padahal kelihatan kaya. Saheran betul. Kaya, kaya apa kaya mu? Ini bagaimana? Jadi tidak apa ini? Ini dia sutanya sama teman ini. Ini nanti lain kali saja. Aduh, Tuhan ampun dosa. Lain kali satu memang terpisah. Makanya bernatal lagi berapa satu makanya, lalu satu minggu, sampai satu minggu jangan dah lebih ini lebih besar tiang daripada pasar bu. Iya, kamu kesempatan kamu kata sama saya. Tidak, bos, engkau juga datang tadi mau percari yang 50 juta, giliran yang 1 juta setengah, tidak mampu juga DP. Ini apa? Ini saya pulang sih saya, siapa malas kamu? Ini lebar suka pun, apa kamu bikin rusak pemandangan? Dagul dan sifat begitu terus ya, siapa yang malas saya? Terus sekarang sama teman tanya terus sama saya kapan? Jadi iya, tidak, jadi tidak. Iya, kasihan sama Mamdi, maksud saya tiap kali ini apa? Saya menyesal lagi tadi. Saya menyesal lagi saya orderin sama teman, sekarang sudah jadi. Tanya terus sama saya itu. Hanya yang kusing jadi syukur 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 ada satu sedikit yang kurus kebanyakan orang yang casingnya begitu tuh gaya begitu ujung-ujung tidak ada uang lebih kau lihat yang macam gembel yang macam penjual kapur itu wah dia uang banyak betul sekarang yang kau lihat dari casing kau lihat yang asli-asli yang biasa-biasa natural saja itu orang banyak uang kalau kau lihat yang sudah sepat tinggi tumit kacamata di ubun-ubun jangan kau harap dia ada uang om kosong utang banyak itu. Ha ha ha!